Kitab Imamat, pasal 4. Persembahan atas dosa yang tidak disengaja. Tuhan berbicara kepada Musa. Katanya, katakanlah kepada orang Israel, mungkin seseorang berdosa dengan tidak sengaja dan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukannya menurut perintah Tuhan. Sebagai contoh, jika seorang imam yang telah diurapi membuat kesalahan dengan meninggalkan umat yang bersalah karena dosa mereka, ia harus mempersembahkan lembu muda yang tidak bercacat kepada Tuhan sebagai kurban penghapus dosa. Imam yang telah diurapi itu membawa lembu ke pintu masuk kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Dia meletakkan tangannya pada kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Kemudian, imam yang telah diurapi itu mengambil sebagian dari darah lembu itu dan membawanya ke kemah pertemuan. Ia mencelupkan jarinya ke dalam darah, lalu memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tirai tempat Maha Kudus. Ia memercikkan sebagian darah itu ke sudut-sudut mesbah dupa. Mesbah itu terdapat dalam kemah pertemuan, di hadapan Tuhan. Dia menumpahkan semua sisa darah lembu itu ke atas lantai mesbah kurban bakaran. Mesbah terdapat pada pintu masuk kemah pertemuan. Dan dia mengambil semua lemak dari lembu kurban penghapus dosa. Ia mengambil lemak yang ada di atas dan sekeliling bagian dalam. Ia mempersembahkan kedua ginjal dan lemak yang membungkusnya dekat otot belakang sebelah bawah. Ia juga mempersembahkan lemak bagian hati dan mengeluarkannya bersama ginjal. Imam mengangkat bagian-bagian itu seperti halnya pada lembu yang dipersembahkan untuk kurban persekutuan. Ia membakar bagian-bagian dari hewan itu di atas mesbah kurban bakaran. Ia membawa keluar kulit lembu itu, bagian dalam, dan daging yang tidak berguna, dan semua daging yang terdapat pada kepala dan kakinya. Ia membawanya keluar dari perkemahan ke tempat khusus, tempat pembuangan abu. Ia meletakkan bagian-bagian itu di atas kayu dan membakarnya di tempat pembuangan abu. Mungkin semua orang Israel berdosa tanpa mengetahuinya. Mereka mungkin melanggar satu dari perintah Tuhan. Jika dosa itu ketahuan, mereka mempersembahkan seekor lembu muda sebagai kurban penghapus dosa buat seluruh kumpulan. Mereka membawa lembu jantan ke kemah pertemuan. Para tua-tua dari umat meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu di hadapan Tuhan, lalu menyembelihnya di hadapan Tuhan. Selanjutnya, imam yang telah diurapi mengambil sebagian dari darah lembu itu dan membawanya ke kemah pertemuan. Dia mencelupkan jarinya ke dalam darah dan memercikkannya 7 kali di depan tirai di hadapan Tuhan. Dan sebagian dari darah itu dipercikkan pada sudut-sudut mesbah. Mesbah itu terletak di dalam kemah pertemuan, di hadapan Tuhan. Imam menumpahkan semua darah lembu itu ke atas lantai mesbah kurban bakaran. Mesbah terdapat pada pintu masuk kemah pertemuan. Dan dia mengambil semua lemak hewan itu dan membawanya ke mesbah. Ia mempersembahkan bagian-bagian itu, seperti halnya pada lembu yang dipersembahkan untuk kurban penghapus dosa. Dengan demikian, imam menyucikan umat itu, dan Allah mengampuni orang Israel. Imam membawa lembu itu keluar perkemahan, lalu membakarnya, sebagaimana ia membakar lembu yang lain. Itulah kurban penghapus dosa untuk seluruh umat. Seorang penguasa mungkin berdosa secara kebetulan dan melanggar satu dari perintah Tuhan. Dia mungkin melakukan yang dilarang Allahnya untuk dilakukan.
Jika ia mengetahui dosanya, ia harus membawa seekor kambing jantan yang tidak bercacat. Itulah persembahannya. Ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat penyembelihan kurban bakaran di hadapan Tuhan. Kambing itu adalah kurban penghapus dosa. Imam mengambil sebagian darah dari kurban penghapus dosa dengan jarinya dan memercikkannya pada sudut-sudut mezbah kurban bakaran. Dia menumpahkan sisa darah pada lantai mezbah. Imam membakarnya seperti yang dilakukannya terhadap lemak kurban persekutuan. Dengan cara itu, imam membuat penguasa itu suci, dan Allah mengampuninya. Akhirnya, seorang di antara umat mungkin membuat dosa dengan tidak sengaja dengan melanggar satu dari perintah Tuhan, dengan melakukan sesuatu yang dilarang Tuhan untuk dilakukan. Jika engkau tahu tentang dosa itu, bawalah seekor kambing betina yang tidak bercacat. Itulah menjadi kurban penghapus dosa. Letakkanlah tanganmu ke atas kepala hewan itu dan sembelihlah itu di tempat kurban bakaran. Kemudian imam mengambil sebagian dari darah kambing itu dengan jarinya dan memercikkannya pada sudut-sudut mezbah kurban bakaran. Dia menumpahkan sisa darah pada lantai mezbah. Ia mengangkat semua lemak kambing itu, seperti yang dilakukannya pada kurban persekutuan. Dia membawanya ke mezbah sebagai pemberian yang harum buat Tuhan. Dengan cara itu, imam membuat engkau suci, dan Allah mengampunimu. Jika engkau membawa seekor anak domba sebagai kurban penghapus dosamu, bawalah domba betina yang tidak bercacat. Letakkanlah tanganmu ke atas kepala hewan itu, dan sembelihlah itu di tempat penyembelihan kurban bakaran. Imam mengambil sebagian dari darah kurban penghapus dosa dengan jarinya, dan memercikkannya pada sudut-sudut mezbah kurban bakaran. Kemudian, dia menumpahkan sisa darah anak domba itu ke lantai mezbah. Imam mengangkat semua lemak anak domba itu seperti yang dilakukannya terhadap kurban persekutuan. Imam membawanya ke mezbah sebagai pemberian buat Tuhan. Imam melakukan hal itu membuatmu murni, dan Allah akan mengampunimu.